Pertama itu dia kawin sekitar 13 hari 14 hari setelah habis perkawinan saya tulis itu tanggalnya harinya, jadi bulannya sekitar 7 bulanan lebih itu di akhir saya tahu dah ini bulan ini bisa melahirkan ini. Kerja mengurusi binatang-binatang di sini, kata saya insya Allah kan sehari-hari saya menambah ilmunya, kadang ada juga yang dapat dari ilmunya pak, kayaknya rusak, bangkantan, uwa-uwa, saya sudah menguasai itu. Ciri-cirinya sakit, apa ciri-cirinya dia kan menjerit, ini obatnya, tapi obatnya dari kampung aja pak, kalau dia menjerit misalnya menjangan itu pak, kalau menjerit itu obatnya pisang kepuk aja. Rusa sambar ini kedepannya bisa berkembang karena kalau kita lihat kan di hutan sekarang sudah semakin langka gitu, dengan adanya ditangkarkan seperti ini diharapkan kedepannya rusa ini akan terus berkembang dan tidak akan punah. Yang dirubah Indosemin itu ya kayaknya bangga lah punya saya di sini. Nih, karena saya ditarik kembali, saya sempat berhenti dulu. Sempat berhenti dari aktivitas sendiri, ternyata Indosemin menginginkan saya lagi. Saya bersedia, Pak. Karena saya kangen juga sama ini binatang-binatang satwa di sini, seperti menjangan.
ada orang yang lebih dulu di sini, yang lebih pengalaman, yaitu Pak Ibnu. Dengan saya tukar pengalaman, saya diajari, saya sharing, akhirnya sekarang saya bisa mandiri, tahu, oh binatang ini harus begini, begini, cara perawatannya begini, saya sekarang jadi mengerti. Gitu.